Anda berada di kapal jelajah sakti untuk menjelajah. Bersama kita di dalam sebuah perjalanan melintasi segitiga karang atau the coral triangle, di mana berada di pertemuan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Anda tidak bisa melihat dari permukaan, tapi lautan syarat dengan kehidupan. Menyelam pada terumbu karang adalah sama halnya dengan melakukan suatu perjalanan ke dunia lain. Pemandangan seolah-olah tidak nyata, terbalut dengan birunya laut yang dikelilingi dengan kehidupan, hidup dalam seribu bentuk. Datang dan bergabung bersama kami untuk menyelam ke dunia bawah laut yang penuh dengan sensasi. Lihat sekeliling Anda. Di mana saja Anda menolehkan mata, Anda akan menyaksikan terumbu karang dan ikan yang jumlah dan jenisnya tidak tertandingi dengan tempat lain manapun di dunia. Pemandangan terhadap terumbu karang sangat spektakuler. Taman laut yang rimbun mendukung terbentuknya kehidupan laut yang rimbun, mendukung terbentuknya kehidupan laut yang sangat mengejutkan. Penuh sesak sebagai kota metropolitan bawah laut yang berkembang begitu pesat. Kenyataannya, terumbu karang di sana adalah yang terbesar dan yang terbanyak ragamnya dan tidak tertandingi di belahan bumi manapun di dunia, termasuk yang ada di hutan hujan tropis. Karang sejatinya adalah makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang biak. Kumpulan dari hewan-hewan yang kecil yang mereka bekerja sama untuk menciptakan struktur paling besar di bumi. Segitiga karang adalah sesungguhnya pusat dari keanekaragaman hayati laut dan juga rumah untuk hewan yang tidak memiliki tulang punggung dan juga paus, hiu, serta 6 dari 7 jenis penyu. Seiring dengan suhu planet kita yang kian menghangat, lautan kita pun turut berubah. Pemutihan karang, pengasaman laut, penangkapan ikan yang berlebih, dan polusi adalah ancaman bagi terumbu karang dan ekosistem mereka yang rapuh. Bisakah Anda membayangkan jika lautan kita tidak memiliki terumbu karang beserta kehidupan laut yang melimpah? Jika terumbu karang hancur, selain hewan, manusia juga akan turut menderita. Jutaan makhluk lainnya akan kehilangan sumber makanan dan mata pencaharian. Gelombang badai akan menghantam garis pantai dengan kekuatan penuh. Obat yang kemungkinan bisa ditemukan di laut demi kesembuhan penyakit pada manusia bisa jadi hilang selamanya. Jika kita tidak lindungi dari sekarang, bisa jadi kita sudah sangat terlambat. Jika kita tidak merubah cara kita memperlakukan planet kita, maka polusi dan plastik bekas akan terus bertumpuk. Karbon dioksida akan terus bertambah, pemanasan global semakin menjalar ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kita tidak bertindak sekarang, terumbu karang bisa jadi akan menghilang di dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang.